Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TH Deli. Yuk, TH Deli kali ini mau nyobain es setrop selamat yang lagi viral ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam, kita pesen es setrop selamatnya. Let's go. See you. Yes teman-teman, ini pesanan kita, es setrupnya udah datang. Wih, berwarna-warni ya. Yuk kita review atau kita cobain satu-satu. Yuk, di sini ada warnanya merah ya. Merah ini identik dengan sirup. Ini adalah es setrup. Es setrup atau es sirup ya? Es setrup ya, benar, es setrup. Es setrup selamat ini ada cabang Malang. Jadi ini di daerah Kediri itu cabangnya di Malang. Ya, pertama itu es setrup selamat yang warnanya merah ini asli es setrup ya teman-teman. Ini harganya satu itu segelas itu 5.000. Jadi kalau ada toppingnya roti ini tambah 1.000. Jadi toppingnya itu ada 3. Ada topping. Bentar saya lihat di itu nyalisnya ya. Ada topping roti yang kayak gini itu 1.000, ada topping kacang goreng, kacang bawang itu 3.000, terus ada topping nathan de coco itu 2.000. Saya baca ini soalnya di sini ada listnya, terus ada roti satu sisir gitu dijual juga 10.000 deh. Langsung aja deh. Ini pertama es setrup warnanya merah, ini harga 5.000 plus ada toppingnya roti 1.000, jadi 6.000. Yuk lanjut yuk, yang warna ungu ini apa ini? Es sugus ya. Ini es sugus itu harganya, bentar saya lihat dulu. Es sugus apa bubble? Yang sugus mana? Ini ya. Oh iya salah. Ini es bubble itu es yang sama apa permen karet bubble gitu ya. Ini harganya itu 7.000 plus ada rotinya tambah 1.000 jadi 8.000. Oke, yang hijau ini es klepon.
klepon. Es klepon itu harganya 6.000 plus sama ada rotinya 1.000 jadi 7.000. Yang terakhir adalah es sugus. Es sugus itu harganya 7.000 plus roti 1.000 jadi 8.000. Jadi per topping itu nambah 1.000 kalau roti ya. Oke, yuk kita mau nyobain yang pertama yaitu es setrup. Es setrup itu warnanya merah, bentar ya, saya sisihkan dulu biar kelihatan. Es setrup warnanya merah. Kita aduk dulu ya, soalnya setrupnya itu di dalam. Jadi es sama apa? Santan ya. Santan. Terus ada es batu, santan sama setrup. Bentar, saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Seger. Seger. Saya cobain rotinya, saya colek ini ya. Rotinya roti tawar biasa gitu. Tapi kalau di apa dimasukin ke es itu enak ya. Karena apa? Karena airnya itu nyerap di apa? Di roti tawarnya. Enak. Enak. Jadi seger banget. Es strop biasa, es strop yang merah gitu. Biasa orang-orang kan udah tahu rasanya es strop gimana ya. Jadi ini yang pertama, es strop. Yuk lanjut. Kita cobain yang warna es sugus. Bener kan? Es bubble, lupa lagi bubble. Warna ungu es bubble. Jadi hampir sama santan. Santan, es batu, sama permen bubble yang sudah dicairkan gitu ya. Kita aduk dulu biar merata ya. Ini toppingnya lucu ya. Ini lagi viral loh. Baru belum ada yang banyak penjual. Bentar, saya gini. Rasanya, ya rasanya memang permen karet sih. Yuk kita colek. Ini roti tawarnya kita masukin ke esnya. Enak. Ini seger banget. Es apa? Permen karetnya terasa banget. Yuk lanjut kita ke warna yang ijo-ijo. Ijo adalah es klepon. Ya, di sirupnya kelihatan banget ya kalau belum diaduk gitu. Kita aduk-aduk dulu. Ada sendoknya, ada apa? Sedotannya juga. Semua sama, ada santan, es batu, terus sirupnya beda-beda. Yuk kita incipin. Klepon. Ya, kleponnya terasa banget karena kalau klepon kan identik dengan santan ya, santan sama kelapa. Jadi ini terasa banget kleponnya. Saya colek. Jadi roti tawarnya ini atasnya itu dikasih sirup. Sirup sesuai dengan rasa. Saya masukkan dulu ya. Saya colek ini. Enak. Jadi sirupnya, sirup rasa klepon itu enak banget. Terasa. Lanjut, warna ungu. Warna ungu adalah es kuning. Iya benar, warna kuning. Jadi keliru, ungu yang ini ya, ini kuning. Warna kuning itu es sugus. Es sugus itu es sama santan, terus es batu sama sirup sugus. Sugus itu kayak permen sugus yang kecil-kecil itu, yang zaman dahulu itu loh. Yuk kita minum dulu, kita cobain sebentar. Saya sisihkan ya, biar kelihatan ini. Saya aduk-aduk dulu. Nanti sirupnya itu banyak banget, teman-teman. Manisnya terasa banget. Angkat dulu ya gini, biar gampang aduknya. Langsung incipin. Sugus itu kayak rasanya mangga. Ada mangga-mangga gitu. Mangga apa ya tadi ya? Mangga sama apa ya? Tadi ya lupa dikasih tahu sama masnya tadi, mangganya iya ada, mangga sama apa ya sugus ini. Saya colekin sini. Enak banget. Tadi
empat-empatnya ini enak semua, tapi saya favorit yang ini, ijo gitu, rasa klepon, kleponnya terasa banget sama yang ini, apa yang ini, bubble, permen karetnya terasa. Yuk teman-teman, ini udah saya incipin semua, berwarna-warni es strop selamatnya. Yuk mari kita habiskan, mari kita minum. Ya teman-teman, ini sebagian udah habis karena semua air, semua minum, jadi lumayan kita kenyang-kenyang air ya. Ini yang apa, klepon. Oh ya teman-teman, dan ini bukanya itu setiap hari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk alamatnya itu, tepatnya itu di Jalan Joyoboyo, Joyoboyo nomor, Ruko nomor 25, Kediri, dan paling gampang banget tuh di depannya itu ada tulisan Grahaban, Ruko depannya Grahaban, hadap ke timur ini ya, di pinggir jalan gitu loh maksudnya. Nah, gampang banget sebenarnya. Terus di apa? Kalau Sherlock atau di IG-nya juga ada, terus di apa, map-nya juga ada, gampang banget. Jadi menunya atau macam-macamnya ada 4 dan semua enak banget teman-teman, seger banget, dan untuk harga relatif murce alias murah banget, dengan harga mulai 5.000 sampai 7.000, dan topping-toppingnya tinggal nambahin topping, ada yang 1.000, 2.000 dan 3.000. Sekali lagi cukup di sini video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Tunggu video berikutnya di channel TH Deli. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video di channel TH Deli. Dadah.